Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SH MTR Ops Aceh ARMB, mewakili Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH, menghadiri kegiatan pelepasan jemaah calon haji TNI AL tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Auditorium Denmama Besal Cilangkap, Jakarta Timur. Para jemaah yang berjumlah 21 orang terdiri dari 5 perwira menengah, 1 PNS, 10 keluarga besar TNI AL, dan 5 purnawirawan yang hendak menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan ibadah yang mulia dalam Islam sebagai rukun yang kelima. Berharap para jemaah calon haji tersebut bisa mengambil makna dalam penunaian ibadah haji yang akan dilakukannya. Para jemaah calon haji tersebut sebelumnya telah mendapatkan bimbingan serta manasik haji yang dilaksanakan di Mabesal oleh para perwira rohani Islam dari Subdinas Pembinaan Mental, Dinas Perawatan Personil Angkatan Laut. Guna meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, serta mencegah terjadinya pelanggaran prajurit Komandan Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang, Letkol Laut Dedi Ari SAP MTR Opsla, memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan operasi penegakan ketertiban dengan Sandi Waspada Wirapari tahun 2022 di tempat hiburan malam wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan sekitarnya. Kegiatan Opskaktif Razia Malam kali ini dipimpin langsung oleh Kasiharti Pom Lantamal 4 Tanjung Pinang, Mayor Laut Afrizal, dengan melibatkan 20 personil dengan sasaran yaitu personil TNI, khususnya TNI AL dan ASN. Dalam kegiatan razia malam tersebut, tidak ditemukannya pelanggaran dari TNI, khususnya TNI AL. Kegiatan Opskaktif Razia Malam ini akan terus diadakan secara rutin oleh Pom Lantamal 4 Tanjung Pinang, guna mencegah sedini mungkin terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dan ASN di wilayah Tanjung Pinang dan sekitarnya. Polisi Militer Lantamal 7 Kupang berhasil menggagalkan pengiriman minuman keras jenis moke sebanyak 1.950 liter di Pelabuhan Tenau Pelindo 3 Kupang NTT. Pengagalan penyelundupan miras tersebut diperkirakan berasal dari daerah Kisar Ambon yang diperiksa oleh patroli rutin Pom Lantamal 7 Kupang. Adapun barang bukti yang diamankan di Pelabuhan Pelindo 3 Kupang, yaitu sebanyak 1.950 liter miras yang dikemas dalam 65 jerigen ukuran 30 liter dan diangkut dengan menggunakan 2 buah kendaraan pickup ketika akan keluar dari area pelabuhan pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah. Pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Saat ini barang bukti dan kendaraan pengangkutan diamankan di kantor Pom Lantamal 7 Kupang. Komandan Pom Lantamal 7 Kupang Letkol Laut Heri Raharjo menjelaskan bahwa penggagalan atau penangkapan penyelundupan miras tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah akibat peredaran miras, kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh patroli rutin Pom Lantamal 7. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi dan tugas pengamanan Pom Lantamal 7 Kupang. Sesuai wewenang wilayah kerja Lantamal 7 Kupang, saat ini Pom Lantamal 7 sudah berkoordinasi dengan Polres Kupang untuk proses lebih lanjut. Polisi Militer Lantamal 8 Manado bersama tim Second Fleet Quick Response Pangkalan Utama TNI AL 8 Manado menggagalkan dugaan penyelundupan ayam ilegal dari negara tetangga Filipina pada saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan di Pelabuhan Umum Manado pada hari Minggu 29 Mei 2022 dini hari. Komandan Lantamal 8 Manado, Laksamana Pertama TNI Noldi J. Tangka, melalui konferensi pers di Mako Lantamal 8 Manado menyampaikan bahwa
dalam menyikapi maraknya kasus penyelundupan TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini, Rantamal 8 Manado meningkatkan pemeriksaan terhadap kapal-kapal penumpang dan barang dengan melaksanakan operasi gabungan dari tim intelijen dan POM Rantamal 8 Manado. Berdasarkan informasi intelijen yang diterima sebelumnya, Komandan POM Rantamal 8 Manado Letkol Laut Damianus Deni Nixon Ogi SHP MTR Opslar memerintahkan personil POM Rantamal 8 dengan unit K9-nya melaksanakan pemeriksaan bersama tim Second Fleet Quick Response pada kapal motor Barcelona 3A dan menemukan adanya dugaan penyelundupan ayam yang berasal dari Filipina sebanyak 114 ekor tanpa pemilik atau penanggung jawab ayam-ayam tersebut. Selanjutnya, ayam tersebut dibawa ke karantina Pelabuhan Manado untuk dikeluarkan surat kesehatan hewan yang juga berkoordinasi dengan KSOP Manado serta instansi terkait guna mengambil tindakan hukum selanjutnya, yang diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam rangka memperkuat tali silaturahmi dan sinergi antar korps polisi militer, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, didampingi oleh Kepala Satuan Penyidikan Puspomal, Kolonel Laut Muriantoni, dan Kepala Satuan Penegakan Ketertiban Puspomal, Kolonel Laut Henry Adisinaga SH MH, berkunjung ke Mako Puspomal yang disambut langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Chandra W. Sukojo, MSC, didampingi oleh Dirbin Gakum Puspomat, Kolonel CPM Safrin Rahman, SHMM, dan Dirbin Litpam Kolonel CPM Siagian Donang Meir Baringin, SIP, di Ruang Wicaksana, Mako Puspomat, Jakarta Pusat. Kunjungan kehormatan dan Puspomal ini selain untuk menjalin tali silaturahmi, sekaligus juga untuk memantapkan sinergi dan mempererat soliditas antara Polisi Militer Angkatan Darat dan Polisi Militer Angkatan Laut. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, didampingi oleh Kepala Satuan Penyidikan Puspomal, Kolonel Laut Muriantoni, dan Kepala Satuan Penegak Ketertiban Puspomal, Kolonel Laut Henry Adi Sinaga SH MH, melaksanakan courtesy call atau kunjungan kehormatan ke Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Erwin SLD Dharma, sebagai bentuk silaturahmi dan jalinan kerjasama dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok yang bertempat di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Dalam pertemuannya tersebut, dan Puspomal menyampaikan apresiasi kepada Kota Mako Kolin Lamil atas minimnya pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kerja Mako Kolin Lamil dan jajarannya, serta mengucapkan terima kasih atas penerimaan atau jamuan yang sangat baik dari Pangkolin Lamil beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, Pangkolin Lamil juga menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru kepada Dan Puspomal serta berharap kerjasama yang telah terlaksana selama ini akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH, melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh prajurit dan PNS Puspomal, didampingi oleh Ketua CBS Jalas Nastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, serta pengurus dan anggota CBS Jalas Nastri Puspomal di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan olahraga bersama yang diselenggarakan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan soliditas dan silaturahmi di antara personil Puspomal dan CBS Jalas Nastri Puspomal, serta meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Kegiatan tersebut diawali dengan pemanasan dan peregangan, dilanjutkan dengan senam kebugaran jasmani, kemudian dilaksanakan jalan sehat mengelilingi Mako Puspomal. Setelah dilaksanakan olahraga bersama, kemudian dilanjutkan dengan panen hasil ketahanan pangan, antara lain panen sayur mayor berupa bayam dan kangkung, serta panen ikan patin di kolam Mako Puspomal. Dan Puspomal beserta seluruh prajurit atau PNS dan anggota CBS Jalas Nastri Puspomal sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Olahraga bersama dan kegiatan panen hasil ketahanan pangan tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seluruh prajurit Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Selain dapat menjaga kekuatan fisik dan stamina yang kuat atau sehat, serta dapat juga mempererat jalinan kebersamaan, kekompakan, dan mempererat tali silaturahmi antara atasan, bawahan, dan keluarganya, sehingga dapat terjalin komunikasi dengan baik dan akan menjadikan TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Pomal, menjadi solid dan siap melaksanakan tugas negara dengan profesional. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menerima kedatangan prajurit tamtama remaja
Korps Pomal Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2021 di Markas Komando Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan penerimaan taja tersebut dipimpin langsung oleh perwira pengawas yang ditunjuk yaitu Letkol Laut M. Firdaus AMD SH MH CSBA CHRMP. Penerimaan taja tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Puspomal. Kegiatan ini berfungsi untuk memberikan pembekalan kepada prajurit yang baru selesai melaksanakan pendidikan kejuruan Korps Polisi Militer di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Laut, Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Taja Korps Pomal tersebut rencananya akan melaksanakan kegiatan on-job training di Mako Puspomal selama 3 bulan untuk mengenal secara langsung pelaksanaan tugas pokok serta 8 fungsi kepolisian militer. Kegiatan taja tersebut akan didampingi oleh panitia yang telah ditunjuk selama OJT berlangsung. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH MH MH, didampingi oleh Direktur Pembinaan Penegakan Hukum Puspomal, Kolonel Laut Julkipli Pane SH MH MTR Hanla, dan Direktur Pembinaan Pengurusan Tahanan Militer, Kolonel Laut Kokdin Gultom SH MSC, melaksanakan kunjungan kehormatan ke Kepala Badan Pembinaan Hukum, Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dani Mandalidikari, M.Hum, yang didampingi oleh Pejabat Utama Babinkum TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan kunjungan kehormatan dan Puspomal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan mempererat silaturahmi antara satuan penegakan hukum di lingkungan TNI. Kunjungan ini disambut dengan hangat oleh Kababinkum TNI serta juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan Puspomal sebagai bentuk sinergitas antar satuan penegakan hukum demi kemajuan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI. Dalam kesempatan tersebut, dan Puspomal menyampaikan bahwa pemahaman hukum itu bukan hanya untuk pejabat di bidang hukum, tapi juga untuk dipahami oleh seluruh prajurit TNI. Diharapkan dengan kunjungan kehormatan ini dapat mempererat silaturahmi serta meningkatkan sinergitas di antara kedua institusi tersebut, dapat menciptakan situasi di lingkungan kerja yang semakin aman, kondusif, dan lebih baik lagi ke depannya.